Hati-hati sekarang. Banyak benda yang akan menyesatkan kita. Bukan hanya orang sesat saja hak jenis mengajar agama. Pemimpin pun boleh menyesatkan kita. Pemimpin macam mana yang menyesatkan kita? Mereka ini tidak menegakkan kebenaran di dalam kepimpinan mereka itu. Mereka bercanggah dengan Al-Quran. Mereka tak nakut berlawan dengan hukum-hukum Islam. Ada satu hadis Nabi kata, ala innahral islami da'irah faduru ma'al kitab haisud darah. Islam itu akan berpusing, kadang di atas, kadang di bawah. Dahlah kamu berpusing bersama dengan Al-Quran. Jangan kita lari daripada Quran, daripada Islam. Islam menang, kita masuk pulau Islam. Islam kalah, kita masuk pulau Islam. Islam dijunjung, kita masuk pulau Islam. Islam ditekan, kita masuk pulau Islam. Dulu, kini, selamanya, kita bersama dengan Islam. Nabi pesan. Kalau kita pesan, boleh tahan. Ustaz pesan. Nabi pesan. Padu rumah Al-Kitab. Kemudian Nabi kata, innal kitab wassultan sayaf tarikani. Fala tuqali bul kitab. Jaga-jaga, nanti Quran dengan kerajaan akan berbaloh. Quran kata haram, kerajaan kata boleh. Quran kata wajib, kerajaan kata tak apa, tak wajib. Baloh kan tu? Banyak tak benda baloh dengan Quran. Fala tuqali bul kitab. Jangan sekali-kali Nabi kata, mu meninggalkan ajaran kita. Biar siapa pun jangan ikut. Wa innahu, dan sesungguhnya saya kunu umara, akan ada nanti pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan yang mandu nali angkusihim wala yang mandu nalakum. Mereka bekerja untuk menyenangkan diri mereka, bukan untuk menjaga kebaikan kamu. Dah mana? Kita ikut lah. Mudah sikit kita kita ikut. Memanglah kalau mu ikut bagus lah. Nabi kata, in asaitu muho qatalukum. Kalau kamu lawan, kamu susah. Wa in ata'tu muho, kalau mu ikut pemimpin seperti ini, adallukum. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang sebenar. Pemimpin yang menyesatkan. Kalau kita ikut, kita sesat. Kalau kita tak ikut, kita susah. Nak ngajar pun tak boleh. Joget boleh. Ya Rasulullah, kaifa nasna? Hey Rasulullah, dah kalau gitu kami nak buat mana? Kata Nabi, kama sana'a ashabu Isa ibn Maryam. Membuat seperti mana yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Nabi Isa ibn Maryam. Nushiru bil manashir wa humilu alal khashab. Mereka sanggup dibelah tubuh mereka dengan gergaji dan digantung jasad mereka, mayat-mayat mereka di batang-batang pokok. Mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Pengikut Nabi Isa tak boleh jadi sesat, sanggup dibelah dengan gergaji. Gaji dari kepala ni sampai putus dua tubuh, sanggup demi mempertahankan agama.